kemarin hujan gede. Tiba di gerbang tol Merak. Kita istirahat dulu sobat truker. Waktunya makan. Sekarang posisi kita sedang berada di keluar tol Merak. Ngeres dulu sobat truker. Di rumah makan Matoai. Sama unit MTA Mitra Tangguh Abadi unit 03 muatan Yudit.
parkirannya kosong, cukup luas. SK mobil on jeung tadinya HMS. Rombongan HMS ah. Di 204. Wah, bagas namanya. Hino-hino nu anyar. Rombongan HMS. SK mobil on jeung tadinya HMS. Rombongan HMS ah. Di 204. Wah, bagas namanya. Hino-hino nu anyar. Rombongan HMS. Karena cicing di dia mah enak ya. Tinggal keluar deh. Mana teh? Aduh, hati-hati tengah ada malunya. Bilang halo anak di rumah udah. Tapi normal. Lah lelaki mah. Marana euy kosong kitu. Buru daungkul.
Yoyo, yoyo, nu kamari nungguan di ditu di Pekau. Antri, waduh, ini enggak di luar kesep gue tapi nggak jalan yang antri. Nipu. Di luar hehe. Oh, oh. Di luar mau kesep ya, di dalam mah. Banyak ya, mana yang sedikit? Nah, iya, sama. Sama aja, eh? Iya. Aduh. Yo. Ini. Sini. Kita berdampingan dengan Scania. Gimana situasi ombak? Sudah aman? Iya. Scania Andalas Prima Express P460 muatan mesin rig sekitar 60 ton. Alah narik. Umar narik. Ini muat dari Surabaya untuk bongkaran ke Jambi. Sedang berbincang-bincang dengan Bang Riyadi. Ngopi lagi, Bang, ngopi. Potong lagi sini.
angin, ayo kita mati dan naon hujan gue ini terim angin, lebih awal dari kita angin ini dua. Truk doli trailer Scania muatan unit tambang untuk dibawa ke lahat.